pengen jatuhin. Jocon. Yakin Jocon yang jatuhin. Kamu memang bener-bener ya. Semuanya ke Cocon. Masa sih? Kameramen tahu segalanya. Pantesan. Susi banget, tapi jadi ditunjuk si Cocon. Ya dia kan nggak mau disalahin. Oh. Wih. Jadi kamu, kambing hitam kan Cocon? Nah itu Cocon tunjuk tuh. Ajan.
Siapa yang jatuhin tadi, Chan? Chan? Pantesan gak ditiup aja. Eh, berarti kamu ngambing kita kan? Cocon ya? Mami tanya, gak usah minta maaf, gak usah. Cocon jangan belain. Mami tanya, boleh gak bohongin Mami? Mas, itu si Cocon. Bohongin Mami kan? Pura-pura pingsan ketahuan bohongnya. Hari ini Wiwi nakal ya, bohongin Mami ya. Hah? Udah Mami marah deh, gak mau. Mami ngambek, gak mau. Marah Mami. Gak mau, gak usah minta maaf. Nakal. Minta maaf. Mau minta maaf sama Mami. Gak boleh bohong lagi ya. Ada aja kamu ya. Oke guys, sampai di sini video hari ini. Semoga menghibur teman-teman Wiwi Lovers. Jadi vlog hari ini, tadi saya lagi bermain boneka dengan Pici dan bonekanya saya tinggalkan di meja. Tiba-tiba Cocon dan Wiwi masuk ke dalam dan Wiwi rupanya mengambil boneka yang menyebabkan tepung sampai jatuh ya guys. Dan pinternya Wiwi, dia taruh bonekanya di deket sama Cocon. Jadi kan persepsi saya ini pasti Cocon dong, karena kan kita tahu Cocon tuh destroyer di rumah ini ya guys. Dan tadi sempat saya tanya sama Wiwi siapa yang jatuhin, Wiwi bilang Cocon. Ternyata setelah saya tanya sama si kameramen, ternyata ini guys yang jatuhin. Hari ini Wiwi berbohong guys. Tapi tadi udah saya marahin dan dia sudah minta maaf. Tadi teman-teman lihat reaksinya seperti apa pada saat dia minta maaf sama saya. Semoga menghibur teman-teman Wiwi Lovers. Jangan lupa ya guys di like, comment, dan juga minta support. Bye-bye. Gak boleh bohong lagi ya, Wiwi ya.